minggu eh, ulang sawah dia. Nama dia John Jenet eh. Belum lagi diberi makan selama 2 minggu eh. Masih lagi menyalin kulit eh. Dan kita lihat macam mana Encik Abdul Halim menjinakkan ular eh. Okey, kita lihat eh. Itu cara-cara untuk menjinakkan ular eh. Bukan mudah untuk kita bermain dengan ular eh. Kita perlukan satu kesabaran eh. Sabar untuk digigit oleh ular eh. Itu dia. Ular ini masih lagi berbisa eh. Untuk makluman semua, ular ini masih lagi berbisa. Ini masih lagi lihat. Ini bukan ular jinak eh. Ular ini baru saja ditangkap pagi tadi eh. Ha, ular sawah tu dia tengah tunggu mangsa eh. Bukan ruang lebar yang telah disediakan oleh kami eh. Bagi makan eh. Selama 2 minggu eh. Okey, kita lihat. Selepas ini Cik Alim akan memasukkan kepala ular ke dalam mulut eh. Harap maaf eh. Ular sedang salin kulit eh. Peminat bolehlah datang ke tempat urus kit untuk membuat pendaftaran bagi pertandingan bari comel dan tumbal silat. Di mana pertandingan ini akan dilangsungkan sebentar lagi ya, selepas pertunjukan ular. Dan di atas pentas sekarang kita sedang menyaksikan pertunjukan ular yang dilakukan oleh Encik Halim eh. Dan sebentar lagi kita akan teruskan dengan pertandingan bari comel eh. Dan kita lihat macam mana Encik Halim sedang menjinakkan ular eh. Bukan senang eh. Perlukan masa selama 10 tahun eh. Dan sebelum ini Cik Halim pernah bermain dengan ular tudung selo eh. Dan Ali Han pernah tabik kepada dia kerana keberanian beliau bermain dengan ular tudung selo eh. Itu dia, satu ciuman mesra kepada Han. Tepukan gemuruh kepada Cik Halim. Satu ciupan mesra untuk ular. Itu dia, satu tindakan. Kepala ular, kepala apa lagi yang tak ada saya tak tahu eh. Ular ni cengih bang, memang cengih, baru saja ditangkap pagi tadi. Itu dia, satu lilitan. Lepas ni siapa yang nak lilit atas kepala jadi haji boleh juga. Itu dia, satu kita lihat aksi gerak perlahan daripada Encik Halim. Memasukkan dua kepala ular. Satu di atas kepala, dua di dalam mulut. Lepas ini akan masukkan di dalam seluar ular. Itu dia, beri satu tepukan gemuruh kepada Encik Halim. Siapa yang berani sisa apa anda? Siapa yang berani melakukan aksi ini? Ya, mengaju menyajikan satu hadiah yang lumayan kepada anda. Dia memang tindakan dia pantas eh. Tapi kalau ular ni datang dekat anda, anda jangan lari eh. Kalau anda lari, dia kejar anda. Biar anda duduk setempat je. Ular ini ganas eh. Dia suka kepada perempuan eh, ular ini. Nah, Encik Ali beritahu kat saya, dia suka kepada perempuan. Perempuan yang rambut perang lagi dia suka. Dia boleh naik setinggi 1 meter eh. Dia boleh naik dan tu saya cakap dia boleh terbang. Dia suka perempuan yang berbaju kala hitam eh. Warna hitam dia suka ular ni. Okey, kalau anda lihat ya. Encik Halim baru saja kena batuk dengan ular di tangan dia. Sagi sebentar lagi anda boleh lihat ya. Di tangan kanan dia kena batuk dengan ular. Di tangan kiri, dalam jari, bermakna hati kita tangan kiri kena batuk. Boleh tengok sebentar lagi ya. Okey, bagi batuk sikit, bagi ular ni batuk sikit. Ha, kita tengok tangan kiri ibu jari, jari telunjuk dia berdarah eh. Bukti dia ular ini masih lagi berbisa untuk makluman anda semua. Berbisa lagi ular ini ya. Bisa dia belum lagi dibuang eh. Kita lihat darah sedang mengalir di tangan kiri Encik Abdul Halim eh. Ular bermain dengan ular, kita lihat eh. Siasa Encik Halim seorang je yang berani bermain eh. Kerana kalau kena patuh pun tak dapat duit eh. Okey, kita tengok. Ha, itu. Dia tak nak tangan kanan, dia nak tangan kiri ya nak kena patuh. Bagi tangan kiri pula patuh.
sebelah ni dia boleh terbang kan. Untuk maklumat semua, memang ganas lah. Dia aktif sikit. Haa, itu dia. Di samping anda tengok ular, boleh tengok ular juga. Tapi pernyataan untuk pertandingan Bayi Comel dan Kemasi Ras masih lagi dibuka untuk anda. Dan siapa yang berminat bolehlah datang ke kaunter Rusia untuk buat pendaftaran sekarang eh. Okey, selepas ini ada lagi ular yang paling ganas pula eh. Untuk makluman semua, untuk menjinakkan ular anda kena memberi satu ciuman yang ikhlas kepada dia. Kalau anda memberi satu ciuman yang ikhlas kepada ular ini, saya dia tak akan mematuk anda. Saya lah cakap saya. Itu dia, satu lilitan di tangan beliau. Dan saya cuba anda, kepada siapa yang ingin menarik ular ini keluar daripada tepuk tangan Cik Alim sudah. Saya nak ular tu terkeluar. Tarik ya, siapa yang berani, sahut cabaran. Come on. Oh tengok, kita tengok ha. Siapa yang badan besar ha. Dengan kata, ha. Siapa yang nak tarik. Ok, Pak Kat, come on, Encik Kat. Cuba tarik. Pegawai keselamatan kita, berani atau tak berani? Kalau tak berani macam mana nak jaga keselamatan kita? Cuba tarik, tarik bang, tarik. Jangan, ha, itu dia. Tercabut tangan orang tu. Tak keluar lagi, siapa nak cabut? Kuat tak kuat tangan Cik Alim eh, kita tengok. Sebentar lagi boleh tengok lilitan, bekas lilitan ular eh. Kita boleh tengok kesan dia sekejap eh. Betul-betul kuat tak kuat lilitan ular eh. Kalau siapa dapat tarik keluar ular ni, saya ada, saya janjikan hadiah yang lumayan kepada anda. Sebuah kereta Kia Carnival untuk anda eh. Jaga abang, tercabut gigi palsu abang lagi. Tarik dan menarik ular, bukan menarik tali ya. Tali dengan menarik ular. Ah, berapa seorang lagi kita tambah kat juga ular macam kakak-kakak pakcik sini lah. Tapi saya ada satu hari saya pegang ular, saya tak lepas balik. Lepas tu saya berandikan diri saya. Sampai sekarang lah. Ya. Anda boleh buka diri yang kini seorang. Ada 11 tahun. Masuk ular ya. Macam mana? Patut mungkin ada beli dia patut ular ke berapa kali? Patut ular kalau ular kapak tu dah 3 kali, ular senduk 4 kali lah. Mungkin ada pakai apa-apa ke untuk diri ke sekarang? Itu sekarang saya tak ada lah. Itu kuasa Allah Ta'ala lah. Kan? Kalau kena tu alhamdulillah lah kat saya ni. So macam mana dengan gigi kita yang tadi? Apa rasa bila kena? Tak ada apa. Ya, macam semut gigit je. Ya, bagi saya lah. Kalau orang lain memang takut, tengok jarum pun takut. Saya pun tengok jarum pun takut kan. Lebih kurang tu lah. Bagi saya yang dengar ular tak apa. Mungkin ada amalkan petua apa-apa nak ikut? Saya? Petua tak ada lah. Saya sendiri. Bukan kata belajar kat siapa tak. Jadi dia memang bukan daripada ahli keluarga pun bukan? Tak. Memang ada ahli keluarga pun saya seorang je. Itu ya. So setakat ni dah 10 tahun kan? Tiba-tiba ya? Dia ada berapa ular dan simpanan sekarang ni? Saya tak banyak lah, dalam 3-4 ekor ya. Ular apa tu? Ular sawah. King Cobra saya dah lepas balik. Sebenarnya saya tangkap ular tu banyak. Tapi saya lepas balik. Sebab apa tu? Sebab kita mau kena jaga dia juga. Pasal dia pun nak hidup macam manusia juga. So setakat ni ular yang paling lama hidup dengan Cik Halim tu apa ya? Ular sawah lah. Jadi hari ni tak ada bawa lah ya? Yang ni ya, yang lama sikit. Yang lain dah ada jual dah. Dah pergi kat orang kan. Itulah. Si Alim sedang bertemu ramah oleh NKB Sera. Saya dapat masuk rumah orang lah. Kalau ular masuk rumah orang, orang kontak saya pun tak lah. Yang mana kita simpan, kita simpan lah. Yang tu yang sekarang kita lepas tu ada. Kan? Kalau yang besar tak nak tempat simpan, saya lepas lah. Untuk ular perempuan dia kecil sikit.